Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Mungkin kalian pernah mengalami kaki kapalan atau disebut juga mata ikan. Mata ikan pada umumnya tumbuh pada permukaan kaki, jari-jari kaki, telapak tangan, dan juga jari-jari tangan. Gejala yang ditimbulkan yaitu ditandai dengan penebalan dan pengerasan kulit. Penyakit ini tidak berbahaya, tetapi akan merusak penampilan seseorang dan terkadang menyebabkan rasa nyeri yang sangat mengganggu. Pertama, kalian semua bisa siapkan satu buah bangku atau kursi. Kemudian, setengah ember air hangat. Air hangat ini kita campurkan dengan beberapa sendok cuka apel. Kemudian, siapkan juga sebuah batu apung. Seperti inilah batu apung jika kalian belum tahu apa itu batu apung. Batu apung ini akan kita gunakan untuk menggosok-gosok permukaan kaki yang mengalami kapalan setelah kita rendam menggunakan air hangat yang sudah kita campur dengan cuka apel. Tujuan dari digunakannya batu apung ini adalah untuk mempertipis lapisan kaki yang kapalan. Rendam kaki yang mengalami kapalan selama kurang lebih 30 menit menggunakan air hangat. Sambil direndam, kalian bisa sambil menggosok-gosokkan kaki yang kapalan menggunakan batu apung. Dan ini dia contoh kaki kapalan yang sudah direndam dan juga sudah digosok menggunakan batu apung. Kita lihat di sini permukaan kaki yang kapalan sudah semakin membesar dan kulitnya pun terlihat bisa kita orek-orek atau kita cabut. Ketika permukaan kulit yang kapalan seperti ini, kita tidak akan begitu merasakan rasa sakit ketika kita memotong ataupun membersihkan kaki yang kapalan tersebut. Kalian lihat, kaki kapalan pun berhasil kita cabut setelah kita rendam selama beberapa hari. Rendam kaki kalian rutin ketika kalian akan tidur. Hanya dalam beberapa hari saja, lapisan permukaan kulit yang kapalan akan semakin menipis dan itu membuat kaki yang kapalan bisa dengan cepat disembuhkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya. Terima kasih, semoga bermanfaat.